Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pasca bom bunuh diri Bandung, Polda Lampung tingkatkan pengamanan. Pasca kejadian bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Bandung, Kepolisian Daerah Lampung meningkatkan pengamanan dan mengoptimalkan deteksi dini aksi terorisme. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus melalui Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad pada Rabu 7 Desember 2022. Menurut Pandra, pihaknya melakukan sejumlah langkah pencegahan aksi terorisme dalam rangka menjaga situasi kondusif jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Salah satu langkah dengan memberdayakan jaringan intelijen di daerah. Selain itu, Pandra juga mengatakan pihaknya akan melakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan tegas namun humanis terhadap pelaku yang melakukan aksi teror dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya juga melakukan peningkatan pengamanan di tiap markas kepolisian, perkantoran dan asrama milik Polri dengan mendayagunakan personil secara optimal dan peralatan pendukung tugas pengamanan. Selain itu, Pandra juga mengatakan pihaknya terus membangun peran serta masyarakat untuk mencegah dan menangkal kemungkinan terjadinya ancaman bom di wilayah masing-masing. Pandra mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan jangan sampai terbawa isu yang belum tentu kebenarannya. Ia juga meminta kepada masyarakat bila ada orang yang mencurigakan agar segera melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui call center Polri 110 atau aplikasi Polri Super Apps. Pantauan dari Tribun Lampung, pengetatan pengamanan terlihat di Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 7 Desember 2022 pagi. Sejumlah personil polisi dengan senjata lengkap melakukan pengamanan bagi masyarakat yang hendak keluar masuk Mako Polresta Bandar Lampung. Kabak Ops Polresta Bandar Lampung Kompol Oscar Eka Putra mengatakan, pengetatan pengamanan sesuai dengan arahan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto. Menurutnya, pengamanan dilakukan di Mako Polresta Bandar Lampung serta di setiap polsek beserta jajarannya. Adapun pengamanan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang keluar masuk di setiap Mako Polri. Berita selanjutnya, jelang Nataru, Wali Kota Eva Duyana berharap kenaikan harga sembako masih sewajarnya. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana meminta kenaikan harga bahan pokok seperti telur dan beras tidak melebihi ketentuan. Terlebih jika melihat pasokannya yang cukup di lapangan, sehingga diharapkan pemasok atau pedagang menerapkan harga yang masih dalam batas wajar atau tidak melebihi ketentuan. Hal tersebut dikemukakan oleh Eva Duyana usai menghadiri peringatan Hari Ibu di gedung PKK Bandar Lampung pada Rabu 7 Desember 2022. Eva berharap naiknya harga jangan melonjak terlalu tinggi dan harus menyesuaikan batas harga eceran tertingginya. Ia tak menampik jika saat ada momen perayaan hari besar harga sembako ada yang terkerek naik. Namun menurutnya jika masih bisa dijual pada harga sewajarnya tentu akan lebih baik. Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri diakuinya masih terus menggelar pasar murah secara berkelanjutan. Ini tak lain untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Menurut Eva, pasar murah sudah digelar di 126 kelurahan. Hal itu dilakukan untuk turut menekan lonjakan harga yang terjadi efek menjelang Nataru. Kata Eva, di pasar murah ada beras subsidi dari pemerintah Kota Bandar Lampung dan minyak goreng. Seperti diketahui, harga kebutuhan pokok utamanya beras dan telur terus mengalami kenaikan signifikan belakangan ini, termasuk di Bandar Lampung.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung IKD Sumarta mengatakan, kenaikan terjadi lantaran menjelang hari besar nasional yaitu Natal dan Tahun Baru. Jelang Nataru, harga telur sudah di atas Rp30.000 per kilogram, padahal biasanya berada di kisaran Rp22 hingga Rp24.000 per kilogram. Sementara untuk beras, naiknya sampai Rp1.000 dan Rp1.200 per kilogram. Baik untuk beras berkualitas medium hingga premium, untuk nilai rata-rata saat ini beras ada di harga Rp12.000 per kilogram. Berita selanjutnya, DPO selama 1 tahun pencuri mobil angkot di Enggal akhirnya ditangkap polisi. Tim TKAP 308 Polresta Bandar Lampung menangkap seorang buron pelaku pencurian mobil angkutan kota di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Enggal Bandar Lampung. Adapun pelaku bernama Kiki Ardiansah alias Mame berusia 28 tahun warga Kedamaian Bandar Lampung. Diketahui pelaku melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Randy alias Radek sekira bulan Oktober tahun 2021. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan penangkapan terhadap DPO Kiki dilakukan pada Selasa 29 November 2022. Kompol Denis pada Selasa 6 Desember 2022 mengatakan pelaku Kiki ditangkap tim TKAP 308 Polresta Bandar Lampung di Sukarame saat sedang bekerja membawa angkot. Ia melanjutkan, polisi kemudian bergerak menuju lokasi dan segera mengamankan pelaku. Saat ini pelaku Kiki telah diamankan Mapolresta Bandar Lampung untuk ditindak lebih lanjut. Sementara itu, rekan pelaku bernama Randy alias Radek sudah ditangkap pada Januari 2022 lalu dan kini telah menjalani hukuman di lapas. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 1 unit mobil angkot yang telah disita bersama tersangka Randy alias Radek. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kompol Denis mengatakan dalam menjalankan aksinya, pelaku bermodus menarik angkot curiannya yang sedang rusak dan terparkir menggunakan mobil lain di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Enggal Bandar Lampung. Mobil curian kemudian disimpan di daerah Karang Anyar, Lampung Selatan. Angkot curian itu kemudian dipotong-potong untuk dijual menjadi rongsokan. Kiki mengaku hanya mendapatkan upah senilai Rp150.000 dari rekannya, padahal diketahui mobil curian tersebut dijual senilai Rp4.5 juta oleh rekannya. Berita selanjutnya, Senat Unila sahkan 8 nama bacalek untuk gantikan Profesor Karomani. Senat Universitas Lampung secara resmi mengesahkan 8 dosen Universitas Lampung sebagai bakal calon rektor untuk menggantikan rektor Unila nonaktif Profesor Karomani. Kedelapan bacalek itu adalah Asep Sukohar, Ai Ahadiat, Hamzah Yusmeilia Afriani, Marcelina Murhadi, Nairobi, dan Sunarso. Ketua Panitia Pelaksana Pilrek Unila Profesor Abdurrahman mengatakan mereka telah melewati masa penetapan bacarek. Menurutnya, pada Selasa 6 Desember 2022, 8 bacarek Unila tersebut berdasarkan hasil penjaringan yang telah ditetapkan dengan meliputi verifikasi semua persyaratan. Ia mengatakan para bacarek Unila ini melewati beberapa tahap mulai dari persyaratan administratif hingga persyaratan manajemen meliputi pengalaman pernah menduduki jabatan di kampus. Abdurrahman menjelaskan 8 bacalek ini juga telah menjalani tes kesehatan. Menurutnya, pasca penetapan pada bacalek Unila akan mengikuti serangkaian sosialisasi ke 8 fakultas. Nantinya akan ada waktu 15 menit setiap bacarek untuk menyampaikan sambutan hingga visi-misi kepada civitas akademika setiap fakultasnya. Untuk presentasi di hadapan civitas akademika, menurut Abdurrahman akan dilakukan pada 20 Desember di GSG Unila. Ia mengatakan para bacarek ini akan melakukan sosialisasi ke 8 fakultas
guna menarik simpati warga Unila. Setelah itu, senat akan memilih secara pribadi, masing-masing senat memiliki satu suara. Total senat ada 47 orang, 2/3 dari 47 orang dinyatakan sah untuk melakukan pemilihan bacarek sesuai hati dan pilihan dari senat. Sementara Ketua Senat Unila Profesor La Zakaria mengatakan, tahapan pilrek terus dilakukan sampai penentuan menjadi rektor Unila. Berita selanjutnya, peringati Hari Guru Nasional, pemerintah Kabupaten Lampung Utara beri penghargaan Kepsek Kreatif dan Inovatif. Kabupaten Lampung Utara memperingati Hari Guru Nasional pada Rabu 7 Desember 2022. Pada peringatan Hari Guru Nasional tersebut, seorang kepala sekolah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Adapun yang mendapatkan penghargaan adalah Laya Manggeskar yang merupakan Kepala Sekolah TKIT Insan Robani Kota Bumi Lampung Utara. Laya mengatakan ia mendapat penghargaan sebagai Kepala Sekolah Kreatif dan Inovatif dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Dirinya pun mengaku merasa sangat senang untuk menerima penghargaan itu. Laya pun berjanji akan terus meningkatkan kinerjanya untuk terus berkarya dan berkreasi untuk menyiapkan anak usia dini menghadapi perkembangan zaman. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra berharap kedepannya guru di Lampung Utara dapat lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, juga untuk menjalin kebersamaan mendidik dan membangun serta mencerdaskan siswa dan siswi. Adapun untuk umroh bagi guru berprestasi, dirinya mengatakan pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum bisa memberikan reward tersebut. Mengingat 2 tahun terakhir ini terjadi pandemi COVID-19, sehingga anggaran masih difokuskan untuk mengatasi pandemi COVID-19 tersebut. Berita selanjutnya, Gramedia gelar promo online Book Fair tawarkan diskon hingga 90%. Gramedia Raden Intan kembali menggulirkan promo menarik yang berlangsung di tanggal 5 hingga 31 Desember 2022. Supervisor Gramedia Raden Intan Tri mengatakan, promo ini bertajuk online Book Fair yang hanya berlaku di Shopee Gramedia Authorized Lampung dan Gramedia.com. Menurut Tri, pada Rabu 7 Desember 2022, dalam promo ini ada diskon 25% untuk pembelian buku novel dan anak pilihan terbaik Gramedia. Lalu ada juga diskon hingga 90% untuk Mystery Books yang berisi 3 hingga 10 buku pilihan terbaik Gramedia. Namun pelanggan tidak bisa memilih sendiri bukunya. Tak hanya itu, Gramedia Raden Intan Lampung juga ada promo bertajuk Gramedia Year End Sale yang berlaku pada tanggal 11 hingga 31 Desember 2022. Promo Gramedia Year End Sale berlaku untuk pembelian buku terbitan Gramedia. Pada promo ini, jika melakukan pembelian buku terbitan Gramedia dengan minimal transaksi Rp200.000 akan mendapatkan potongan harga senilai Rp30.000. Tambahan potongan harga Rp15.000 jika transaksi menggunakan BCA, baik tahapan ekspresi BCA, flash, kartu kredit, BCA Mobile, Sakuku, maupun MyBCA. Jika melakukan pembelian buku terbitan Gramedia dengan minimal transaksi Rp350.000, akan mendapatkan potongan harga senilai Rp70.000. Tambahan potongan harga Rp30.000 jika transaksi menggunakan BCA, baik tahapan ekspresi BCA, flash, kartu kredit, BCA Mobile, Sakuku, maupun MyBCA. Promo lainnya adalah diskon yang berlaku untuk pembelian buku terbitan Gramedia hingga 1 Januari dan 31 Desember 2022. Promonya adalah diskon 10% setiap hari Jumat dan Sabtu, serta diskon 15% setiap hari Rabu. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara.
Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @TribunLampung, dan TikTok @TribunLampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.